Masuknya COVID-19 varian baru Omikron ke tanah air, Kapolri meminta agar diperketat pintu masuk bandara dan pelabuhan kedatangan warga dari luar negeri. Bagi warga yang langgar karantina, pihaknya meminta agar diberikan sanksi agar kejadian serupa tidak terulang kembali pasca masuknya varian baru COVID-19 dan lolosnya peserta Omikron dari karantina. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat meninjau langsung vaksinasi massal Akabri 2021 di SICC Sentul Bogor, meminta diperketatnya pintu masuk bandara dan pelabuhan kedatangan warga dari luar negeri. Dan karantina harus betul-betul dilaksanakan, diawasi jangan sampai ada yang lolos dari karantina, agar masyarakat tidak tertular dengan varian baru tersebut. Apabila melanggar, pihaknya meminta untuk diberikan sanksi. Kepada wilayah-wilayah yang memiliki pintu masuk Bandara Internasional, KLBN, kemudian wilayah pelabuhan yang menjadi pintu masuk bagi warga kita yang datang dari luar negeri, tolong pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan protokol kesehatannya betul-betul dimaksimalkan. Ketentuan di karantina 10 hari, 14 hari harus betul-betul dilaksanakan. Jangan ada yang lolos. Jangan hanya ada yang 3 hari kemudian sudah keluar, karena kita harus betul-betul menjaga agar masyarakat kita bisa kita jaga untuk tidak tertular dengan varian baru yang saat ini sudah mulai berkembang, dan salah satunya adalah disiplin terhadap protokol kesehatan. Dari Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.